Roni sih, sebentar. Matep Rene, Matep Rene. Matep Rene, Matep Pak Marsika. Matep nih buat Pak Marsika. Matep Rene. Mas YouTube, masukkan YouTube. Bu, Matep Rene. Bu, masukkan YouTube. Enak telung berkoro, besok kui. Gaweane sholat, gaweane ngaji, gaweane poso, munggah kaji ping pitulikur, nang boso ora oleh pahala. Dia ke neraka. Kenapa? Ketika saat-saat seperti ini, dia ketika hidupnya selalu membuat orang gelo. Membuat orang gelo. Ganjarannya besok itu paribasannya wong kuwi ngendong. Gitu ngerti ngendong? Ngindit ngerti ngindit? Mikol ngerti? Nyunggi ngerti? Nyangke ngerti? Semuanya itu nanti akan kembali orang yang pernah ditatong. Ditatong. Berarti Anda saat ini betul-betul luar biasa. Saling memaafkan. Okay. Terus kita simpulkan ada tiga perkara. Satu, sapa wae dina iki kok luwih apik tinimbang dina iki? Diarani wong sing beruntung. Cara wong bakul modalis 50.000 badine 200.000 kuwi sing diarani beruntung. Terserah Anda nanti. Silakan Anda merubah hari ini lebih baik dengan hari kemarin. Kedua, sapa wae dina iki kok lu padha wae karo dina iki? Hari ini sama dengan hari kemarin, diarani wong apa? Apa? Merugi. Rugi. Cara wong bakul modal 50. Balik 50 nih enggak? Mboten karek selawe rugi. Sing nomor telu, sapa sing dina ini hari ini kok lebih jelek dengan hari kemarin, diarani wong bangkrut. Maksudnya apa? Cara wong bakul modal 50, ora trimo 50 balik. Apa kabeh apa-apa dibeli, ya itu yang disebut dengan bangkrut. Maka tiga perkara ini tolong anak-anak, marilah yang seperti biasa sholate arang-arang ditertib nih. Sholat bukane kari dewe, ndang disik dewe. Ini berarti nanti akan Anda mencapai gelar yang disebut dengan lal.